Captain. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ruang Gelap akan membawakan lagu yang berjudul Sang Jarak, yang kami ambil isu itu dari contoh beberapa daerah yang ada di Makassar, yang beberapa individunya itu yang belum memikirkan tentang lingkungan, bagaimana di depannya. Manusia dibuat malas oleh sang jarak. Kita sebutkan sendirinya. Itu yang jelas tahu. Kan kalau misalnya kayak ini pencemaran faktor manusia, jadi pencemaran faktor manusia itu kayak lewat telosari di masjid. Nah itu air simpan. Tak bisa terukur pohonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim akustik penunggang alam. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang proses penciptaan lagu yang berjudul Ditelanjangi Tangan Tanpa Jiwa. Di sini mengangkat proses penciptaan lagu ini dari realita yang ada sekarang di masyarakat, di mana kurang perhatian terhadap alam. Jadi lagu ini bermaksud untuk menyinggung agar manusia-manusia lebih peka lagi terhadap alam. Kami dari Jalan Jugers. Nama akustik kami, itu tadi nama akustik kami. Kami mengangkat lagu itu dari tema lingkungan dengan melihat adanya reklamasi tentang pantai. Jadi kami berpikir kami ingin mengapresiasi, kami ingin berpartisipasi untuk mengangkat lagu itu sebagai rasa simpati kami melihat pantai-pantai yang telah banyak yang rusak oleh kaum-kaum yang ingin menumbuhkan ekonomi pribadinya. Lautan bukan lagi tempat penghasilan. Itulah tadi sekilas tentang grup akustik kami. Sekian. Selamat menyaksikan. Ya, baiklah, kami dari Divisi Tari sedang mengadakan latihan untuk persiapan apresiasi malam ini. Dan di sini kami mengangkat tema tentang seorang nelayan yang menceritakan bagaimana kehidupannya ketika mendapat musim pancaroba. Dan di sini kami mengangkat isu tentang lingkungan. Duduk bersila menatap cerah angin. Begitu saja. Perkuat di filosofimu sama kami dari seni rupa. Nama kelompok kami adalah Cendana, dan kami akan dan sementara ini kita akan melukis untuk pementasan sebentar malam. Terima kasih. Ku belantara ku hilang, hutan merunduk, tanah menangis, angin bertiup pilu, gelisah hewan mencari, rindu gesekan dedaunan.
si malang Mariam. Mariam dalam sangkar. Andai karpet waktu bisa digulung kembali, seorang Mariam tak akan menyerahkan dirinya dibuahi. Ia akan menolak nikmat ketika lelakinya menawarkan jamah. Andai waktu bisa ia goda, namun waktu adalah lelaki yang menolak kemolekan Mariam. Perutnya sesak, ia kehilangan ranum dan lelakinya sedang memberi kehangat pada tubuh yang lain. Garis-garis waktu telah mengkhianati. Kami dari Divisi Penulisan Tim Tangan Tuhan sedang melakukan pembuatan puisi untuk nantinya di mix digabung untuk pentas nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nama teater kami itu Teater Rimba. Kami mengangkat isu perihal sengketa lahan. Jadi kami mengangkat isu sengketa lahan perihal bagaimana sengketa lahan yang terjadi di Indonesia, masalah konservasi pantai, masalah reklamasi yang selama ini pemerintah cuma acuh dan tutup mata dan tutup telinga perihal ini. Cuma sekitar itu isu yang kami angkat. Dari kita berbicara masalah lingkungan baru kita mengarah ke arah yang lebih kecil lagi. Dari kalian siapa tahu ini membangun idenya teman-teman lagi tiga kali itu bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teater kelompok 1, nama teater kami ialah Teater Goa, di mana kami angkat Goa itu kepanjangan dari global warming. Jadi teman-teman, kenapa kami angkat tema itu? Karena kami melihat di kota-kota yang sekarang saat ini global warming itu sudah menjadi masalah yang sangat serius, tapi masyarakat tidak peduli akan hal itu. Terkemas mi itu, toh. Sepakat kalian semua. Tinggal ini latihan. Kami terdiri dari 6 aktor, saya sendiri sama teman saya ada 2 orang dan ada 4 pria. Jadi mau tahu bagaimana kelanjutannya? Saksikan kami, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hembus angin bila rantingmu keras kesedihan, hanya mampu berharap semua.